Mengaji adalah kewajiban seluruh umat muslim. Dalam agama Islam, ngaji adalah suatu kewajiban. Karena mengaji adalah jendela pengetahuan untuk memahami ajaran agama Islam dengan lebih dalam. Dan sumber pengetahuan agama itu ada di dalam kitab. Oleh karena itu, ngaji adalah hal yang sangat prinsip untuk membekali diri agar pengetahuan agama kita menjadi benar, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal khabaru juz'u mutimmu faida kamau baru wa ayadu saida. Wahidang kang siji mutawarian kang ngedoi saking barang haram, iku asyaddu li banget ala syaitoni membuwe sesa mengalpi abidin tenimbang siu alini gedah. Jadi begitulah ya, unggulnya orang yang ahli ilmu fikih. Ini kita mereka ini katanya ya dalam sikir ini Pak Inna Pakhir Maksi Temu Tawanya Nafad Tuhan Syaitan Al-Fatihah Amidin. Wong alim fikih siji itu lebih sulit, dirasa lebih berat. Wong alim fikih siji dirasa lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 alim fikih yang bodoh. Mau angin batok, orang bodoh, seibu itu adalah ngantang bodoh itu seibu bagaimana? Seibu kan dari latar bisa kebelepok dari latar itu dirasa lebih ringan daripada orang sehari ilmu pikir siji. Itulah keunggulan daripada orang sehari ilmu pikir sebenarnya tengah-tengah orang ini kan kisah. Jadi kemudian dulu ya, ketika zamannya Nabi masih sugeng, itu pernah Nabi datang ke masjid, kemudian apa di situ ada setan. Masjid Nabi ya bersong itu setan itu, ada setan di situ, sedang ngalong-ngalong, sedang duduk di pintu. Jadi ditanya oleh Nabi, loh setan kenapa kamu di sini? Saya mau menggoda itu orang yang sedang sholat di depan. Tuh, ada orang sedang sholat di depan itu, shop depan itu. Tapi saya takut, bilang kenapa? Saya takut kepada orang yang sedang tidur. Mari wong turu wedi, mari wong sholat banyak orang. Aneh teman. Loh kok bisa begitu? Iya karena ini orang yang tidur, ini orang yang aneh pikir. Saya takut nanti kalau orang yang sedang sholat itu saya goda. Jangan lupakan tiba-tiba orang yang sedang tidur bangun terus mengingatkan kepada orang yang sedang sholat itu. Itu yang saya takuti. Nah, ini berarti kan kesimpulannya apa? Wong lagi turu bae di lateri setan. Kok bisa-bisanya wong lagi sembahyang malahan setan orang juga gede. Ya, mestinya karena orang yang sholat itu apa orang yang enggak tahu sih ya mau bodoh kayak nek kemudian yang sedang tidur itu walaupun sedang tidur ini apa orang yang dan akhirnya dawe malahan apa? Ya, lebih banget maning. Sewu aling ibadah, wong bodoh. Tapi setan orang juga lebih jerangat. Siap bodoh, saling bodoh, enteng rasanya lah. Tapi apa? Bodoh wong sini pat dirasa banget abu, dipangat banget. Ini wong sini ada yang mukti. Sing terus sabaran, haram. Soalnya ini kongi, ini kongi sing terus sabaran, haram. Mengalami kongi sing terus sabaran, haramnya pada baik. Akhirnya orang yang ada ilmu kita dilakukan diamalkan ilmunya bukan hanya untuk pinter-pinteran dok baik yang kadang-kadang orang kan macam-macam ya. Mau si pinter, mau si ngalim tapi kelapannya seperti orang yang bodoh bahkan lebih parah kadang-kadang ngewonten ada orang yang bodoh kelihatannya tapi apa kadang-kadang dia seperti orang yang ngalim karena apa? Karena setahu dia apa yang dia tahu dia lakukan dia amalkan
tapi orang yang alim tadi itu yang alim tapi sebenarnya yang bodoh itu apa? Pinter jane niku. Ning kelakuane ya tindak lakune kaya wong bodoh. Apa kok dilakoni? Bukhara bukhara ya sikat ae. Ora urusan ngene iki. Bakal we parman kadang-kadang angel, wong pinter kadung. Wong pinter niku nggih kadung lakune alim iku angel malah niku. Angel apa dari mana ya wong pinter yo. Ya untuk dari ini malahan pihaknya daripada kaos yang ingin nambok nih. Jadi yang bodoh itu tahu itu salah tapi tidak bisa menyalahkan kan repot pisan itu. Perlu nyumi salah tapi nyum jangan ngiling itu bisa. Kalau nyum orang itu dari ini kenapa itu dari ini ya bingung mana kok itu seperti itu. Ini kalau orang yang bodoh karuan mau bodoh salah sih yang bodoh banyak yang ini karuan. Nggak sih apa yang bodoh ya salahnya patut nanti itu kok seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi Miki Salatin ngomong ke Wong Sing Se apa Wong Si Ji sulit digoda, berat digoda bagi setan. Jadi wong apa orang yang ahli tapi yang apa mutawani Sing Birangi Wong Sing apa alim Fiki tapi mutawani kan Wong Sing Saharam Roksa Barang Harun Bapak Dalika. Selanjutnya Bapak Dalika Fisail Akhlaki Nahul Judi Bakal dari kan iklan iku kaya mengkono-mengkono iftaradu ala ilmu akhwal hal kolbi. Bakal dari kan iklan iku kaya mengkono-mengkono iftaradu ilmi akhwal kolbi. Itu siapa? Terdune ngabrui piro-piro tingkai hati. Hati terdu ngerteni atau wajib ngerteni mari piro-piro tinggal hati fisa'il akhlaki ing dalam sekerine piro-piro akhlak ing dalam sekerine akhlak fisa'il akhlaki ing dalam sekerine akhlak nakul judi iku upamane lomen nakul judi iku upamane lomen wal bukli lan medit wal bukhlil medit wal jubnilan jerah jerah itu penakut dilakukan ini diurus merasa apot dingin dilakukan ini dingin ngomong apot ngomongin apot ya apa takut sebelum kalah sebelum perang ini wal jubnilan jerah wal jarak adil kendel wal kendel wal takabur dan takabur watawadu ilan apa? Tawadu hadap asol, tawadu walai fatiran merksa barang haram wal merksa barang haram wal israfilan apa? Lelewian berlebihan wal israfilan israf berlebihan watakotirilan ngirit 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 ya ngirit pengiritan di pirang-pirang ini macamnya jelasnya aku berbunyi buat mengapa diri mau dia bagaimana yang mana apa-apa ini gak usah dakong tau bagaimana ngirit itu namanya gak baik itu wawe liha lantiannya apa judi wal bukli ila akhirihi ila akhirihi nakul jati wal bukhli ila akhirihi ila akhirihi wal bahir ila akhirihi fa'innal kibro maka teman sedulunya takabur teman sedulunya takabur wal bukhla lan medit wal jubna lan jerak wal israf lan israf berlebih-lebihan iku haram dan haram iku haram dan haram walayumkinu lan orang mungkin walayumkinu lan orang mungkin apa taharuzu ataharuzu merksa apa ataharuzu merksa anha saking kibro bukhla ilah ilahri anha saking al-kibro wal bukhla jumlah ilahri ila bi'ilmiha kejabok lawan nawarwih ya coba lawan nawari apa al-kibro al-jubna ila akhirih
Ba'il mima lan ngawruhi barang. Lan ngawruhi barang yudha duha. Yudha duha kang melawani. Kang melawani apa ma'ing al-kibra wal-bukhla ila akhirih. Fayuf daratu maqadin berdakan ala kuli insanin. Fayuf daratu maqadin berdakan ala kuli insanin dan sahabat-sahabat menungso apa ilmuha ma'ruwi al-kibra wal-bukhla ila akhirih. Artinya begitu juga diwajibkan untuk kita mengetahui tentang apa keadaan hati akhwal qalbi tingkah-tingkah hati fisail akhlaki nahul judi. Kita diwajibkan untuk apa mengetahui tentang apa akhlak begitu. Kemudian kita juga diwajibkan untuk mengetahui apa akhwal qalbi tingkah hati. Contohnya kayak tindak apa jud lomen, bukli, bukan tingkah-tingkah hati. Kita wajib juga untuk mengetahui hal itu. Singkatnya lomen berapa, bukli berapa, juben berapa, dan bagaimana hukumnya. Lomen, okay. Lomen itu ya lomen. Ya, bermawan, tak takut miskin. Okay. Dengan sodako juga dia tidak takut miskin, lomen. Wal bukhl, bakhil. Bakhil. Wal jubni lan jereh, tapi kan tingkah yang hati. Bakhil ya nang hati, okay. Lomen ya nang hati. Bunyi. Dipraktekna kalau mau badan. Ini kan maksud jud, bukhl ini dua sifat yang berlawanan. Yang satu lomen, okay. Ini lomen jud atau sahi, sama saja itu. Itu termasuk sifat yang apa baik. Siapapun orangnya mengatakan itu sifat yang baik. Langkah wong singarannya apa lo mangke langkah wong singarani yen lo mangku itu sifat sing tapi kami wong singarani itu sifat sing tapi ini saya ke arang-arang sing gelem nabi pada orang yang api kurang gelem sebaliknya bangil bangil apa saben wong mesti ngarani ke sifat sing Allah. Ini ngarani pada ngarani tapi nyata. Ngarani apik, ngambo ngarani Allah, malah jenglo saya ngomongi paling berat kan. Wal bohli ini. Wal jubni jereh nggih, niki ya sifat sing boten sae jubni jereh. Penakut. Penakut dadi kalah sebelum perang. Ya pemibata buru-buru belakang ngerasa pedih. Rasa berat dingin, penamal sing apik umbelah polis merasa abot dingin, yang namanya cerah, enggak baik itu. Ini harus tahu itu. Wal jarohati ya, karena pok kendel, ini sifat baik, tapi harus kendali. Jarohati kendelnya. Apa? Jarohati. Oh, jadi jarohati. 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 Nah, ini kendal-kendal juga ya baik gitu ya kan terima uang orang itu tapi harus dikendali kendal-kendalnya arah rusak kendal-kendal lebih seorang wanita kendalanya orang itu lawan bisa minum ya otomatis kendal yang dimaksud di sini ya kendal-kendal yang apa yang nakarak lah yang kendal-kendal apa positif gitu ya sebaliknya juben. Ini kita harus tahu ini kemudian itu sifat jelek apa baik kemudian lawannya sifat jelek itu apa kita harus tahu takabur kemudian apa sifat takabur ini sifat yang jelek jadi takabur ini kuala kabeh ya anak sing apik sih tapi di ngarang-ngarang ini ngarang-ngarang kadang-kadang sifat takabur yang apik jadi ngarang-ngarang bonjol-bonjol tapi secara umum itu takaburnya apa jelek makanya tapi mendekat apa layak puluh jannata mengkana fikol bihi mit kalau dalam timing kibrin orang makam dalam surga itu wong-wong sing atine esit dia apa sifat kibir senajan pun secilik apa biji satu biji bayam kritik atau biji sober sekecil itu semut pudak
niku sakajare iku. Dadi wong amar atine sing ana sifat kikir senajan musem ana cilike ora bakal mlebung swarga. Dan kebanyakan nih, ini orang-orang yang terjerumus, orang-orang apa yang celaka. Ini ya kebanyakan apa? Muncul dari sifat kikir. Contohnya iblis. Di sini enggak berikut contohnya, paling pusat nih di iblis. Nah iblis itu celakanya karena sifat kikir. Karena suruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam. Nah, dan juga Allah karena merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Namanya celaka kan? Seperti itu. Kayak ini Abu Jahal Belahab ya karena sifat kibirnya itu karena merasa lebih tua ya lebih tua lebih berkuasa daripada kanjeng Nabi itu nggak mau suruh nggak mau takluk tunduk kepada Nabi walaupun Nabi itu Nabi yang betul ini Nabi benar Nabi betul Nabi temenan pakai Quran segala macam ini tapi tetap tidak mau pak iman karena apa sifat kibir bahaya sifat kibir ya nah, sifat kibir itu biasanya ya gue fatrul haqqi wa humil nas al-kibru fatrul haqqi wa humil nas sifat kibir kan biasanya apa? Nolak barang bener dan ngina marik pada barang benung itu kibirnya senapi kira gelombain kalau orang tak kabur dah dia itu dibok tapi tok, tengah re ini tengah re orang tak kabur ini apa? Ini aku anggap salah titir-titir apa yang buatan pun berenang-renang Fatarul Haqqi kemudian apa? Ewa Hom Dunas terus menghina kepada manusia lah, kok ngerti apa? Kok tahu yuk bobok? Paman kok ngerti apa? Aku menjuruh itu yang bodoh nah ibu masa dalam malah kaya gue buruk itu yang bodoh nah ini ibu takut orang ngomong ini namanya sifat kibir. Ini paling berat banget ini untuk kita menghilangkan. Tapi bahaya banget sifat kibir itu. Ini itu sifat kibir. Sifat takabur kibir sama saja itu sama-sama masternya. Apa takabur ini lah sifat takabur. Tawadu ini tawadu. Ini sifat tawadu ada masor. Ini yang sifat yang baik. Sifat kibirnya kadang-kadang boleh kita lakukan tapi yang lihat tempatnya. Seperti misalnya kita menghadapi orang yang takabur. Dan omong ya, ana wong takabur sombong. Kita nyombongi. Kita nyombong itu ora apa-apa. Ora sedekah ya. Kata takabur, kala takabur iso tak foto barang be, tak pecen. Tapi yang dan dalam gone gue ya sama-sama. Oh, dalam gone sih. Sama-sama bon ya cinta. Ana wong takabur pol nggih, gumrene pol sombong, pol sombongi. Lambar mana mari sopo ya jadi sopo ngimbang. Ana pun bo nyirap tok maksud e ngimbang e ya bro. Ana wis ana pasen ngene setak berbahaya ya keliru. Keliru. Kami secara umum nggih sing sing bakon iku tak kabeh jelas iku sifat sing jelek. Sebab ini sifatnya Allah, hanya Allah yang maha maha agung, maha besar, takabur. Nek Gusti Allah takabur patut, ngene wae paling kudu wong menak kuasa. Dan kita semua makhluk siapa yang bikin? Allah. Kita hidup, Allah yang menghidupkan. Allah takabur, ya patut baik pemenang. Allah tahu kalau takabur bisa aku. Nah kayak kita takabur, takabur ya apa? Takabur apa nih? Dengan ada tamal dedanya apa? Ada manusia tahu kan? Gak kaya apa sih? Ada kaya apa? Pasal kaya apa? Sebaliknya itu hidup baik, bingung kok. Tapi takabur, ini wajan. Jangan-jangan ibu. Kalau sehat tapi malah sehat aja kayak yang pelata pelate yo. Kamu ini belum berapa tapi terus mendingin kesempatan lain kau gitu. Kata kete ini tapi jangan barengi masa. Coba seperti baik lu juga Clara. Ini kok gini bukan. Lu juga Clara ya. Tipu kok. Tetap barengi. Kau pasang. Kau kok. Rumah, gimana badan? Itulah makanya tu. Ini memang ada sehat, cuma orang yang bertanya. Rumah sehat, parah. Ya Allah, ya saya yang rasakan sebenarnya sudah banyak rasanya. Jadi saya semoga selamat kembali sebenarnya. Sangat hitung ni. Jadi orang kata lah, orang kata betul. Mereka sangat kalori ya. Ini buat tak kalori.
Batalah sifat apa anda pasang sing api karena kasong. Wala ipati karena kok kerapsa karena haramnya kita harus tahu lah ya. Mana yang batal, mana yang haram ya. Ini harus kita jauhi. Yang haram yang batal, yang hak yang mana kita harus tahu supaya kita tidak keliru-keliru. Wal israfil berlebih-lebihan. Kelebihan yang roli berlebih-lebihan. Wong HP tem rong ewu gawe pisan yo. Rong ewu gawe pisan. Ya rong ewu rong juta maksudnya kan pisan kok wis. Mawe terus ini bang juta. Jadi dia kan ini ya ada dia 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 kan berlebih-lebihan namanya. Dan kan di sini kalau telung juta kok sodako mau nyanyi itu kalau masak kan jadi bermanfaat. Berlebih-lebihan. Nah itu di situ kadang-kadang kita kelihatan di situ itu. Itu emang berlebih-lebihan. Kita habis miri kita, mikir miri kita kan masih banyak sekali orang yang apa? Membutuhkan bina badan. Kenapa kalau bilang batu pusing berlebih-lebihan. Bawa mobil dah bawa harga 1 juta tapi pisan habis itu pusing 1 miliar. Umat tambah ni kalau doyok kalau rumah itu kena. Kalau dia, dah itu namanya kan berlebih-lebihan itu ditanya, di biasa oleh Allah itu dimintai pertanyaan jawab itu jelas itu namanya israf itu berlebih-lebihan. Israf. Apa itu ya? Israf. Kita ngapain? Oh, tapi Sofi. Cara lebih-lebihan ya, Pak. Israf. Ya jangan kita lu dengar itu ya. Israf. Lebih-lebihan. Ya boleh itu lebih-lebihan itu. Masak dari ngirit, ini juga gak baik. Kalau ngirit, ya seperti tadi kemirin banget wah duitnya pirang-pirang kan gini nah makan waktu itu kalau berubah biasa mengapa duitnya kayaknya kemirin itu mau tumpuk kerupuk tapi persiapan bukan apa-apa kebun bukan banyak kebunnya kayak mumpung kalau duit kebunnya nempel paling batu renyong, bahwa tetap akan menang aja gitu. Nah, itu persiapan bok aja gitu. Nah, ada madang yang kayak gue bemien. Kalau kayak gue yang balas nang kebon, mamang-mamang kebon, oleh madang aja gue ngirit, ngirit. Sebab kita masih dibuang. Oke, kabarnya kok nanti madang ya, gak bisa kaki, gak bisa saham. Nek mabut ternyata gue pilih kendar. Sebenarnya nggak tahu jahat. Terkadang kalau itu ya ibu apa boleh bapak pengiritan takdir ini biasanya orang kalau terlalu ngirit itu biasanya dia berdaya pengirit apa kan ini kok sudah orang ngambil mana iya juga nggak baik itu takdir ngirit wabarika dan lain-lainnya ya ini harus kita tahu lah sama satu final kibro wal bukhra wal jumna wal isrofa haramun bapak-bapak takabur buha, bakil, jubun, jeneh, isrof, berlebih-lebihan itu semuanya apa? Haram. Isrof, ini haram. Haram di kita lakukan. Walayum kino ata haruzu anha illa bilmiha. Kita tidak akan bisa menjaga atau menjadi sifat sebanyak sudah itu kecuali kita tahu. Kejabat itu ngerti. Ngerti maring apa sih? Bukhal itu apa sih? Kibar itu apa sih? Jubun itu apa sih kisah itu yang kita harus tahu. Kita gak mungkin akan bisa menjadi dari kita tak tahu apa ada sifat-sifat itu wa ilmi ma yududuha dan kita tahu apa sebaliknya sifat-sifat itu sebaliknya kibir apa tawadul ya sebaliknya bukan ya jun sebaliknya jun apa jaro'ah gitu ya isrof sebaliknya isrof apa ya ifa ini kroksa barang kalau isrof ya. Itu harus tahu. Ya, begitu itu ya. Apa namanya sesuatu atau ilmu atau apa namanya perkara atau apa namanya keadaan syiak, ya atau akal kopi yang kita harus tahu. Ya, saya kira sekian dulu sampai pada mata di mana. Nah, ilmu apa? Ilmu apa? Pak Yuftar, Pak Anisani, ilmu apa? Thank you.
Lakon sana fasa itu ila akhirnya. Allah Muslim. Saya kini dulu. Alhamdulillah. Saya akhiri. Allahumma fiq. Inna kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.